السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini semua bisa hadir. Hari ini semua prosesi bisa berjalan dengan lancar itu bukan karena usaha dan upaya manusia, tapi karena Allah Azza wa Jalla yang memudahkannya buat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali lewat jalan beliau. Beliau kelak menjadi manusia pertama yang membuka pintu surga buat kita. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Saudaraku Usama bin Muhammad Yamani dan hadirin semua. Beberapa detik lagi engkau akan mengucapkan akad nikah. Engkau akan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sebuah pernyataan yang mungkin engkau sudah latihan berulang kali untuk mengucapkan. Usama, engkau bisa melihat betapa ramainya gedung ini. Betapa banyaknya tamu undangan. Betapa indahnya gedung ini kalau engkau melihat ke atas. Ada lampu-lampu yang bergantung. Ada bunga-bunga yang dipaksa untuk hadir di tempat ini. Semuanya untuk memeriahkan pernikahanmu. Kalau engkau melongo ke jendela di luar, engkau akan melihat antrian mobil yang ingin masuk ke gedung ini. Engkau juga melihat ada gedung-gedung yang tinggi yang mungkin lebih tinggi dari gedung tempat engkau menikah. Tapi aku ingin mengajakmu untuk merenungkan sesuatu. Kiranya ketika satu persatu tamu undangan itu pergi, semua pekerja juga pergi, dan engkau tinggal sendiri di kursi yang engkau duduk, kemudian gedung ini akan goncang dan engkau akan tinggal sendirian. Engkau akan berteriak meminta tolong dan tidak ada satupun yang siap menolong. Tidak orang tua, tidak calon istrimu, dan tidak siapa-siapa kecuali amal soleh yang engkau kerjakan. Allah tidak menjadikan bumi ini tempat tinggal usaha. Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardh zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan untuk bumi itu. Tujuannya satu, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses dalam kehidupan ini, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak usahanya, tapi satu yang paling baik amalannya. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan Allah mengatakan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi, gedung tempat kita sekarang berada di jalan, akan rata dengan tanah, akan menjadi debu yang berterbangan. Gunung-gunung yang mungkin kau melihat begitu kokoh dan tegarnya. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan gunung itu pun akan dihancurkan.
sejak engkau lahir Usama. Sampai hari ini engkau terus melangkah, melakukan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan itu melelahkan. Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, dan engkau perlu pendamping. Hari ini engkau hendak menikahi seorang pendamping hidupmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri din. Barang siapa yang Allah berikan rizki kepadanya, apa rizkinya? Istri yang soleha. Maka sejatinya Allah telah menolong dia di separuh agama. Engkau perlu pendamping. Dan ketahuilah perjalanan hidupmu ini sangat menakutkan. Aku sedang bukan hendak menakut-nakuti Usama. Bukan. Kalau Usama tadi mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan di surat At-Tur, bagaimana kisah penghuni surga bisa duduk berhadap-hadapan, mereka bercerita tentang masa lalu mereka di dunia. Mereka masuk bersurga bersama istri dan anak-anak mereka. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu. Mereka saling bertanya, "Kau kok bisa masuk surga? Apa sih yang kau kerjakan? Engkau bersama keluargamu, bersama anak-anakmu?" Qalu, "Inna kunna min qabl nad'uhu innahu wal barrahim." Allah mengatakan, "Inna kunna min qabl ashraya." Ana jadi lupa ayat. Wa qala ba'du ma la ba'di yatasalu. Qalu, "Inna kunna min qabl nad'u innahu wal barrahim." Kita selalu meminta kepada Allah SWT. Kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita takut dengan kondisi keluarga kita. Ini ketakutan yang perlu ada pada dirimu sama. Bukti kalau perjalanan itu menakutkan, engkau setiap hari berdoa mengatakan, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah. 17 kali engkau berdoa. Dan subhanallah, ketika engkau mendapatkan pendamping hidup yang satu hati dengan engkau, satu misi dengan engkau, insyaallah engkau akan selesai dari dunia ini dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan istri-istrinya selama satu bulan. Satu bulan penuh tidak digaulin istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidur di kebun. Karena beda visi dan misi. Mereka menginginkan dunia. Lalu setelah sebulan Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi," wahai nabi, "qul li azwajika," katakan kepada istri-istri, "in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Satu persatu didudukkan pendamping hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau yang engkau inginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, maka mari ke sini. Aku kasih harta kepadamu, tapi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Tapi kalau yang jadi visi dan misi kalian, kalau ambisi kalian Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi kalian, bagi yang baik dari kalian, pahala yang besar. Adapun bagaimana engkau menjalani kehidupan ini bersama, engkau seorang dokter, engkau belajar kode etik menjadi dokter yang baik. Engkau tahu bagaimana menghadapi pasien dengan cara yang baik. Maka seperti itulah kiranya engkau menghadapi Fatmah binti Khalid Bawazir. Engkau tahu Ami Khalid menikahkan Fatmah bukan karena dia bosan dengan putrinya, bukan karena dia sudah capek mendidik putrinya, bukan karena dia lelah memberikan nafkah kepada putrinya. Andai kata ada seorang wanita yang mungkin bisa hidup tanpa pendamping hidup, mungkin Fatmah menjadi salah satu orang yang tidak perlu pendamping hidup. Tapi perintah Allah untuk menikahkan putri-putri, dan engkau dipilih untuk mendampingi Fatmah. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli."
Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istri. Kita sering menebar senyum kepada kawan-kawan kita, kepada teman sejawat kita, tapi sama istri, wallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dapur membantu istri sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika urusan ibadah, maka beliau mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Fatimah bukan wanita yang sempurna. Hari-hari akan menyingkap, ternyata engkau melihat, ternyata Fatimah seperti ini, seperti itu, seperti itu. Naam, dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau hendak meluruskannya, dia akan patah dan engkau akan menjelekkan dia. Tapi bagaimana menghadapi wanita? Fastamti wa fihinna al-iwaj. Maka bersenang-senanglah dengan istrimu, dengan kesabaran. Engkau tahu dia bengkok. Lihatlah kepada kelebihannya dan bukan melihat kepada kekurangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci dengan istri kalian, ceraikan dia, pulangkan dia kepada ayahnya. La. Kau sabar hadapi dia. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kau benci, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Bimbing Fatimah menuju surga. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan sekadar kasih makan. Banyak suami-suami yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, dia kasih makan istrinya, dia sediakan segala fasilitas untuk istrinya. Tapi mengajarkan istrinya bagaimana berjalan menuju Allah, banyak di antara kita yang tidak melakukan. Engkau kelak akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak akan bisa melangkahkan kaki menuju surga kecuali engkau mempertanggungjawabkan Fatimah dan anak-anak. Adapun untuk Fatimah dan untuk seluruh wanita, banyak wanita yang berpikir hidup bersenang-senang di dunia ini. Dia berpikir kaum romantisan adalah rumah yang mewah, kamar yang indah. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, istri-istri beliau itu hidup di sebuah rumah yang luasnya hanya 5x5. Sampai meninggal Nabi alaihissalatu wassalam, kalau beliau tidur di atas ranjangnya, garis-garis tikar itu membekas di punggung Nabi SAW dan perutnya alaihissalatu wassalam. Itu rumah manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Di situ Aisyah hidup. Di situ Zainab hidup. Di rumah-rumah yang kecil itu mereka hidup, tapi mereka siap mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yakin bukan di sini tempat bersenang-senang, bukan jamaah. Maka jadilah engkau pendamping untuk Usama yang mengingatkan suaminya untuk sholat malam. Mengingatkan suaminya untuk ngaji bersama. Membantu suaminya untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Dan bantu Usama untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sebentar lagi tatkala ayahmu mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka, akan terjadi peralihan tanggung jawab. Yang awalnya surga dan nerakamu adalah ayah dan bundamu, sebentar lagi yang akan menjadi surga dan nerakamu adalah Usama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Unduri aina anti lahu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Ini pesan kepada seorang sahabat wanita. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Selesai sudah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم.